Kepolisian daerah Banten menggandeng pegiat media sosial di Banten guna memerangi informasi hoax yang rentan beredar di masyarakat. Salah satunya menjelang pelaksanaan pilkada yang akan dihelat di 4 kabupaten atau kota se-Banten. Demikian terungkap saat kunjungan Humas Polda Banten ke kantor Harian Umum Kabar Banten di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 72 Kota Serang pada hari Senin 3 Februari 2020. Hadir Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi dan jajarannya yang diterima langsung oleh Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinanjar. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengatakan, Polda Banten memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian Polda Banten yaitu pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten atau kota. Kami akan membantu komunitas netizen untuk digaet, karena saat ini rentan akan informasi yang belum tentu benar. Sebagai salah satu tahap dalam menggandeng pegiat media sosial, pihaknya kini sudah membentuk tim. Di dalamnya terdapat unsur Humas Polda Banten. Kami laporkan kepada Pak Kinanjar, insya Allah di 2020 ini, kita juga mengimplementasikan program prioritas Bapak Kapolri yang berkaitan dengan sumber daya manusia unggul. Kami terus meningkatkan kompetensi anggota, baik melalui kegiatan yang disebut pelatihan fungsi teknis. Itu selain itu juga berkoordinasi dengan teman-teman wartawan yang berada di Polda untuk memberikan masukan saran dan koreksi apabila ada hal-hal yang perlu untuk membangun bagi diri kami. Selain itu kita juga akan mengadakan kegiatan komunitas netizen. Kita tahu bahwa menjelang pemilu nanti kaum milenial harus perlu kita perhatikan karena terkait dengan media sosial yang rentan terhadap informasi yang belum tentu benar keabsahannya, dan itu menjadi pemikiran kami. Kami sudah membentuk tim untuk melakukan komunikasi dengan komunitas media sosial yang nanti akan kita adakan perkumpulan-perkumpulan. Nanti juga kami mohon bimbingan dari Pak Rahmat untuk berkenan menjadi narasumber ataupun memberikan masukan kepada kami, karena ini adalah bagian daripada amanah kita. Masih mekanisme ya. Tingkatan siapa yang memberi informasi Nah, itu mungkin nanti itu hal teknis, tapi secara prinsip kami sih ingin bersinergi seperti itu. Secara marketing bagi kami itu bukan apa istilahnya ya, bukan sesuatu hal yang sebetulnya berat gitu ya, bahkan sangat membantu kami juga Pak, bagi kami. Saya bukan berarti itu oh jadi beban, enggak, malah saya senang begitu. Karena kan kita sekarang sebenarnya di dunia jurnalisme sudah citizen journalism. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.